orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan. Dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar-pelajar ini sebenarnya dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana, sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang, mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun, macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. Walaupun mereka banyak kekurangan ataupun kekangan, tapi mereka sangat-sangat dedikasi dan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan murid-murid yang normal di luar sana. Tak ada kekurangan yang saya nampak dalam hati mereka. Walaupun dari segi fizikal mata mereka tak nampak, tapi semangat mereka untuk teruskan kehidupan seperti biasa itu sangat tinggi. Pendidikan khas adalah pendidikan bagi murid berkeperluan khas, MBK, yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 6 kategori murid berkeperluan khas, iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran seperti Global Developmental Delay, GDD, Syndrome Down, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, Autisma, kurang upaya intelektual, masalah pembelajaran spesifik, disleksia, diskalkulia dan disgrafia, dan kurang upaya pelbagai. Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus perdana di sekolah harian biasa. Untuk kepentingan ibu bapa hantar anak-anak murid ke sekolah, saya rasa dalam pengalaman saya, mereka dapat bersosial. Yang penting mereka dapat bersosial, bergaul dengan kawan-kawan melalui aktiviti. Saya merasa seronok belajar di sini kerana ramai kawan-kawan seperti saya masalah pendengaran. Banyak kemudahan yang disediakan untuk mencapai kejayaan SKM tahap 3. Dalam kursus batik, guru-guru mahir berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Dulu saya belajar tingkatan 1, 2, 3, memang saya sangat lemah, selalu gagal. Ujian pun, markah pun selalu teruk. Saya pun bersabar dan bila saya dapat surat ke vocational, saya rasa sangat seronok bila saya dapat masuk ke vocational dan juga dapat masuk pada subjek elektrik. Rupanya subjek elektrik ini tidaklah susah. Saya harap saya boleh kerja dan membantu ibu bapa saya sebab saya juga memiliki ahli keluarga yang bermasalah pendengaran. Jadi jika saya bekerja dan berusaha hingga berjaya, saya harap saya boleh bantu mereka juga. Antara bantuan dan khidmat sokongan yang disediakan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk MBK termasuk allowan murid khas, bayaran makanan asrama dikecualikan bagi MBK di asrama sekolah pendidikan khas, lanjutan tempoh belajar sehingga 2 tahun, tambahan 1 tahun jika murid mengikuti pendidikan vokasional di sekolah menengah pendidikan khas vokasional, tambahan masa ketika menduduki peperiksaan awam. Murid menerima bantuan dan sokongan semasa menduduki peperiksaan awam. Murid menerima kemudahan pembantu pengurusan murid. Murid menerima perkhidmatan sokongan daripada pegawai bidang khusus di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Saya pun gembira, cukup gembira sekolah di sini. Mungkin susah nak cari sekolah macam inilah. Saya pun
Cikgu pun bagi saya keberanian lah. Lakukan apa yang saya tak boleh buat. Saya pun tak tahu pun saya ada bakat yang semula jadi. Kerana ada kawan-kawan baik, ada aktiviti, boleh belajar. So, kena prepare dari sekarang supaya anak kita boleh hidup berdikari. Salah satu dia tempat yang asas yang paling penting ialah sekolah. Bawa mereka pergi sekolah. Biar dia bergaul dengan budak-budak sebaya dengan dia. Biar dia belajar, biar dia tahu urus diri, biar dia tahu alat itu apa nilai-nilai murid. Biar dia orang tahu siapa keluarga mereka. Biar dia orang tahu belajar benda-benda yang mereka perlu sebagai dapat hidup dalam masyarakat ini. Kementerian Pendidikan Malaysia komited memantapkan pendidikan khas di Malaysia khususnya dari aspek pemantapan sumber manusia, penambahbaikan sistem sokongan, pemantapan pengajaran, pembelajaran, kokurikulum dan pengembangan potensi, penambahbaikan accessibility dan mobility, pemantapan tadbir urus dan penambahbaikan pengurusan data. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam mencorakkan masa hadapan yang lebih cerah kepada murid berkeperluan khas.